Ada yang di sini kurang ajar sama suaminya? Apa ciri-cirinya istri yang kurang ajar sama suami? Selalu nasandra HP-nya suamina. Kurang ajar. Ih, jangan ketawa, serius kah ini? Kok kira enak jadi suami? Ah, lihat itu suami kasihan. Tukang gojek, bagereb, dari pagi sampai malam. Tidak jelas siapa penumpangnya. Kehujanan, lagi dorong kehujanan. Kalau ada penumpang tiba-tiba kempes bannya. Pernah kau rasakan itu semua? Dimaki-maki sama penumpang, dihina sama penumpang, dikata-katai sama penumpang. Dia tidak melawan, kenapa? Yang penting saya dapat duit untuk pulang membawakan istriku. Dan bukan cuma di dunia kalian ditanggung, di akhirat juga kalian ditanggung. Ada istri tidak sholat, tidak puasa, tidak tutup aurat, dicari itu suaminya. Mana suaminya? Di dunia, di akhirat kita tanggung itu istri. Makanya hargai itu suamimu. Tapi suamiku Ustaz tidak sholat. Mau bidi apa? Jodohmu itu. Kalau kau tidak senang suamimu, bukan dengan melawannya. Kau tidak syukur dengan suamimu, bukan dengan menghinanya. Kau tidak senang dengan suaminya, bukan mempermalukannya. Kenapa? Minta kau diceraikan baik-baik. Dek pojilah kek Ustaz, dek nama sampajang, pak belea, pak boto, dek gajah mana. Tidak kau publikasikan ke Facebookmu. Tak kusangka kau begitu. Gimana caranya? Datang kau baik-baik menghadap. Bang, daripada tambah banyak dosaku sama kamu, ikhlaskan saya cerai sama kamu. Boleh. Ini bang ngomel, mengomel, mengomel. Ih, matampu sih.